Halo sahabatku, jangan lupa beri komentarnya, tekan like jika suka, share dan subscribe. Tekan tanda lonceng untuk notifikasi supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Halo sahabatku, kali ini saya mengulas manfaat sayur keladi untuk kesehatan. Baiklah, agar tidak berlama-lama, mari kita saksikan tentang manfaatnya. Keladi mempunyai nama saintifik berupa caladium, terkenal sebagai sayuran yang berumbi yang berasal dari keluarga Araceae. Biasanya tumbuh di tanah gambut yang tidak langsung terkena paparan sinar matahari. Keberadaannya tergolong mudah sekali ditemukan di berbagai daerah. Pada 200 varietas dari sayuran ini, ada yang dapat dikonsumsi dan juga ada yang tidak boleh dikonsumsi karena bisa membahayakan tubuh. Keladi merupakan tanaman yang biasa dibudidayakan, maka di berbagai daerah Indonesia masih ada yang menjadikan keladi sebagai makanan utama. Selain umbinya, batang keladi juga memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Umbi keladi dipercaya banyak mengandung vitamin C dan antioksidan yang banyak berperan dalam merawat kesehatan sel. Selain itu, keladi juga banyak mengandung mineral seperti potasium, kalium, dan kalsium yang menjaga kestabilan metabolisme dan kesehatan jantung. Daun keladi juga dapat dikonsumsi sebagai sayur karena mengandung banyak serat serta vitamin A dan vitamin C. Hampir 90% dari seluruh bagian tumbuhan keladi dapat dimanfaatkan, yaitu daun, batang, dan umbi keladi. Dalam 100 gram batang keladi terdapat 20 mg fosfor, 60 mg kalsium, 400 mg karbohidrat, 100 mg serat, dan mineral-mineral lainnya. Karena itu, batang keladi banyak dimanfaatkan untuk kesehatan. Berikut penjelasan manfaat sayur keladi untuk kesehatan. 1. Menambah stamina. Jika sering mengkonsumsi sayur keladi, khasiatnya dapat menambah stamina dan agar tidak merasa capek, cocok bagi yang beraktivitas rutin atau berolahraga. 2. Kesehatan jantung lebih terjaga. Kesehatan jantung dapat selalu terjaga dari beragam gangguan yang akan menyerangnya. Dengan begitu, fungsi organ tersebut menjadi lebih lancar saat sedang memompa darah di dalam tubuh. Hal ini terjadi berkat bantuan dari asupan kalium serta kalsium yang berada pada keladi. 3. Cocok untuk diet. Pada setiap butir keladi terdapat 112 KKL kalori, atau dengan kata lain mampu mencukupi kebutuhan harian tubuh sebesar 6%. Hal itu menunjukkan bahwa sayuran ini tergolong rendah kalorinya, sehingga sangat cocok sekali untuk digunakan secara teratur di saat kamu sedang melakukan diet.
4, mengandung omega 3. Penyakit berbahaya seperti jantung koroner, kanker, stroke, dan sebagainya dapat dicegah timbulnya sebab keladi ini mempunyai kandungan asam lemak omega 3 yang sangat mampu menutrisi tubuh dan melindunginya dari berbagai gangguan penyakit tersebut. Lima, mencegah komplikasi penyakit. Terkenanya beragam penyakit berupa stroke, diabetes, pembengkakan lambung, dan masih banyak lagi yang diderita. Dan pada tempo yang sama itu yang dinamakan dengan komplikasi. Adanya makronutrisi seperti banyaknya vitamin dan mineral pada keladi membuat sedikit nyaman dan tidak perlu khawatir karena dapat dicegah olehnya. 6. Kaya akan serat alami. Walaupun kamu cuma makan sedikit keladi, namun perut akan terasa kenyang. Sebab pada setiap 100 gram sayur tersebut tanpa dicampuri garam ternyata di dalamnya mengandung 5,1 gram serat. Sistem pencernaan manusia pun menjadi lancar. 7. Untuk mencukupi kebutuhan protein. Memanfaatkan keladi sebagai makanan keseharian dapat membantu mencukupi kebutuhan harian protein dalam tubuh. Kandungan tersebut sangatlah diperlukan manusia supaya tumbuh kembangnya dapat berjalan normal dan stres pun bisa terkorbankan. 8. Sebagai antioksidan. Rajin mengkonsumsi keladi, tubuh manusia dapat senantiasa terjaga. Karena pada setiap satu cangkirnya ada 11% zat antioksidan yang berasal dari vitamin C. Maka dari itu, apabila kamu teratur memakannya, akan terhindar dari berbagai penyakit yang menyerang. Misalnya seperti batuk, pilek, dan flu. 9. Memperkuat tulang dan gigi. Dua kandungan yang paling berperan saat pemadatan tulang serta gigi adalah fosfor dan kalsium. Tercukupinya asupan tersebut membuat manusia jadi terhindar dari osteoporosis. Selain itu juga bermanfaat mampu mencegah anemia. 10. Melancarkan sistem pencernaan. Mengkonsumsi makanan berserat tinggi seperti keladi berguna untuk melancarkan sistem pencernaan manusia. Usus besar di dalam tubuh pun akan makin maksimal kinerjanya, sehingga BAB akan lancar dan dari penjelasan 10 manfaat sayuran tersebut, masih terdapat kandungan dan manfaat lainnya yaitu mengandung zat besi, nutrisi kuku pada manusia, mengobati asam urat, menurunkan kolesterol tinggi, mengatasi kulit gusikan, membantu memperlancar detoksifikasi racun, mencegah penuaan dini, meredakan batuk, membantu menyembuhkan rematik, mencegah sakit mah, melancarkan sirkulasi darah, mengandung protein nabati, membantu memperlancar regenerasi sel yang rusak dan meningkatkan daya. Setelah mengetahui semua manfaat dari sayuran ini, jika mengalami gangguan kesehatan seperti di atas, apakah sahabatku akan menggunakan sayuran tersebut untuk mengatasinya?
Selamat untuk mencobanya. Yeah.